Baiklah, akan kami panggil para khotimin dan khotimah Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah periode 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Khotimin yang pertama adalah Ananda Andisa Ransi Fahri Putra, putra dari Bapak Andika Febri Widya Pratama dan Ibu Risa Priyantini yang beralamat di Jalan Es Parman, Gang Musola nomor 5, Jati, Kota Probolinggo. Selanjutnya, Ananda Dia Afisa Ramadhani, putri Bapak Puja Kurniawan dan Ibu Wiwin Setiawati yang beralamat di Jalan Raden Wijaya nomor 83 Wiroborang Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Dikta Okta Novialita, putri dari Ibu Titis Dwi Noviantoro dan Ibu Delita Andriani yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 46 Mangunharjo Probolinggo. Selanjutnya Ananda Jihan Kanza Naila, putri Bapak Rudi Effendi dan Ibu Isya Ratnawati yang beralamat di Jalan Air Langga nomor 77 Pabean Tringu Kabupaten Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Hayi Davi, putra Bapak Yosep Siamuri dan Ibu Risa Khalifa yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Gang 5 nomor 5 Mangunharjo Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Naila Hasna Az-Zahra, putri Bapak Sunjoko dan Ibu Fitria yang beralamat di Dusun Wonopaten Pabean Dringu Kabupaten Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Iren Kurniasari, putri Bapak Syukur dan Ibu Sariati yang beralamat di Jalan Denles Dusun Tambak Pesisir Dringu Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Ananda Abizar Raditya Pratama, putra Bapak Devri Irtiandi dan Ibu Uyun Rohma yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 118 Sukabumi Probolinggo. Wajan wulana imam wanurong. Dilanjutkan Ananda Himayatul Kamila, putri Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Febriani Maulana yang beralamat di Jalan Serma Abdurrahman Gang Kusuma Bangsa nomor 4 Mangunharjo Kota Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Hafsa, putri dari Bapak Husni Abdillah bin Semir dan Ibu Farhana Taufik Basyawili yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 27 Sukabumi Kota Probolinggo. Selanjutnya Ananda Sherin Carolina Firkita, putri Bapak Susilo Samar dan Ibu Lili Sumanis yang beralamat di Jalan Dendels Dusun Tambak Pesisir Dringu Kabupaten Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Saida Nurhalisah Elyakuti, putri dari Bapak Yono dan almarhumah Ibu Yuli Sri Astuti yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol Gang 3 nomor 35 Mayangan Kota Probolinggo. Dilanjutkan Ananda Bilqis Nabila Syafiro, putri Bapak Imam Bukhari dan Ibu Nur Latifah Komaria yang beralamat di Jalan Es Parman nomor 111B Jati Kota Probolinggo. Dan yang terakhir Ananda Muhammad Hayu Arkan Asyafi, putra dari Bapak Syafiuddin dan Ibu Afni Tri Ismiwayanti yang beralamat di Jalan Serma Abdurrahman Gang Kusuma Bangsa Blok D Mangunharjo Kota Probolinggo. Rabbil Alamin.
sih untuk selanjutnya kepada orang tua atau wali santri dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan.